Hai 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 Big Kids Friends, kembali lagi nih. Wah teman-teman, Big Kids pernah bahas nama-nama karakter dari kartun ini loh sebelumnya. Tapi ternyata masih banyak loh teman-teman dari Marsha dan Bear. Apakah kamu tahu siapa saja? Yuk simak informasi dari Big Kids ya. 1. Female Bear. Teman Bear yang cerdas dan baik hati. Bear terpikat padanya dan kadang-kadang berusaha keras untuk mengesankan atau bahkan merayunya. Dia adalah karakter beruang betina yang cantik dan direbutkan oleh Black Bear dan Bear. 2. Black Bear. Seekor beruang hitam Himalaya, musuh bebuyutan Bear dan saingan utamanya untuk mendapatkan perhatian beruang betina. Black Bear memiliki sikap egois, arogan, dan tidak senonoh. Curang untuk menang melawan Marsha. Dalam permainan tenis, gak boleh main curang ya teman-teman. 3. Serigala. Serigala biasanya menakutkan, tapi mereka tidak begitu menakutkan karena karakter satu ini lucu, sering menderita karena Marsha. Tidak banyak serigala di hutan, tetapi dua di antaranya adalah karakter yang paling sering muncul. Serigala tinggal di mobil ambulans tua yang rusak. Kasian ya dikerjain Marsha terus. 4. Darcia. Dia adalah sepupu Marsha yang lebih tua. Darcia memiliki rambut pirang yang sangat terang, diikat dalam tandan dan mata biru. Dia memakai kacamata dan pertama kali terlihat dalam gaun merah dan kemeja putih berkerah. Darcia memiliki tata krama yang sangat baik. Dia sangat frustasi dengan cara Marsha yang tidak terduga. Dia sedikit lebih dewasa dari Marsha. Wah, mukanya benar-benar mirip Marsha ya. 5. Rabbits. Di hutan ada banyak kelinci. Seringkali kelinci muncul bersamaan dengan landak dan tupai. Salah satunya paling terkenal yang Marsha sebut Hare. Dalam momen langka, dia bisa menunjukkan keberanian dan terkadang dia bisa marah jika seseorang mengganggu urusannya atau dengan kasar menyerbu ruang pribadinya. Lucu ya teman-teman. 6. Squirrels. Mereka tinggal di hutan di pohon pinus. Terkadang melempar buah pinus menyebabkan benjolan di kepala Bear. Sangat sering tupai muncul bersama kelinci dan landak. Nah, itulah tambahan beberapa karakter yang terdapat di animasi Marsha and the Bear. Lucu-lucu bukan? Apa ada karakter favorit kalian dari yang Bikits sebutkan? Bikits mah ada. Bikits suka dengan tingkah lucu Rabbits. Sangat terlihat konyol ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa beri like dan subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya teman-teman supaya mendapatkan notifikasi video baru dari Big Kids. Terima kasih semua, salam sehat, bye-bye.